Mau diperagain? Bang, kiri bang, kiri pasti sayang bang. Tengah bang itu. Oke, siap. Mana tuh? Nanti kaca dibuka sedikit nih. Ada pembagian peran nggak? Ada pembagian peran nggak? Ada pembagian peran nggak? Maksudnya kamu di sini atau mereka di sana? Tapi kalau kacanya kecil, kamu pakai ini. Kacanya pakai tangan kan? Kalau kaca lebar. Temen kamu di samping ini. Atau ganti, maksudnya gantian. Oh, kadang temen kamu, kadang kamu gitu ya. Bang, kalau tas dikit tol. Dan pelaku ini ketika sudah melancarkan aksinya, kemudian kabur, ya, kabur, yaitu di arah perkebunan. Kalau pelaku pak di lokasi lokasinya itu dengan aja tol. Media jadi pada malam hari ini dari unit reskrim di Vipers unit reskrim Polsek Kelapa II Polres Tangerang Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang diduga pelaku pencurian pemberatan yang dimana dilakukan dengan modus setiap pagi dini hari ya, yang dilakukan di pinggir tol, yang dimana menjadi target adalah mobil-mobil yang berhenti di pinggir tol. Untuk laku. Jadi modus yang dilakukan, target pertama adalah target yang dijadikan target oleh para pelaku ini adalah mobil-mobil atau kendaraan ya, baik itu truk, pickup, kemudian juga mobil pribadi yang berhenti di pinggir tol ya, yang berada di seputaran pintu tol Karawaci ya, dan menuju Serang. Dan di mana yang menjadi target utama adalah biasanya HP, di mana para pelaku ini untuk mencuri HP tersebut ya, ya ini menggunakan modus yang cukup unik ya, dengan menggunakan alat tongsis yang sudah dilengkapi dengan perkat yang seperti model gurita ya, dengan menggunakan tongsis ini ketika orang yang sedang istirahat, baik itu truk maupun kendaraan lain, kacanya terbuka, dia menggunakan alat tongsis ini untuk mengambil HP yang ada di mobil tersebut. Iya, mobil.